Bertempat di depan Pospol Tamrin Menteng, Jakarta Pusat, telah dilangsungkan giat tarian massal Papua yang melibatkan para pengunjung Car Free Day oleh panitia kegiatan pagelaran seni dan musik khas Papua, dengan peserta mencapai kurang lebih sekitar 2.000 orang yang dikomandoi oleh Frans Samai yang merupakan tokoh Papua. Selain Frans Samai, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono juga mengatakan bahwa bersama dengan Freddy Numberi, Menko Polhukam, Pangdam Jaya, juga para sesepuh Papua hadir untuk kebersamaan dan juga rasa persaudaraan dalam kesatuan NKRI. Acara ini juga mendapat pengawalan ketat oleh pengamanan 172 personil petugas kepolisian dan TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.